Marilah kita melakukan pujian bersama. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi jemaah mereka terpencar ke seluruhnya dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Taurat Tuhan itu sempurna, menggerakkan jiwa. Peraturan Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Peraturan Tuhan itu suci, lebih indah daripada emas, bahkan daripada madu, dan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulut dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batu. Thank you.
mengucap syukur. Hormat dan puji kepadamu ya Allah, karena engkau telah memberi kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Engkau telah mempersilakan kami hidup di hari ini, itu saja menjadi mujizat dan menjadi tanda bahwa kasih setia Allah tidak berkesudahan sampai dengan saat ini. Betapa hati kami tidak bersyukur Allah. Kalau kami menghitung-hitungnya dan membayarnya, apalah artinya kami di hadapan-Mu ya Allah. Umat-Mu telah datang dengan apa yang ada pada mereka, dalam bentuk natura tapi juga dalam bentuk uang. Semuanya ini kami mengaku bahwa berasal dari Engkau. Engkau memberkati tanah, Engkau memberkati kami sehingga mengelolanya dan menghasilkan makanan dan semua yang telah tersedia itu. Demikian juga memberi kami pekerjaan, memberi nafas hidup ini sehingga kami mampu untuk melakukan semuanya itu. Kembali lagi kami mengangkat hati dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baik dalam puji-pujian yang disampaikan dalam war, tapi juga dalam bentuk seluruh kampanye yang akan kami lakukan. Kiranya berkat Allah turun ke atas semua yang telah dilakukan. Para pemimpin kami Mananwir, Weba, dan seluruh Mananwir di kampung ini. Dan semua yang hadir dalam acara ini, bahkan yang ada di rumah kehidupan mereka masing-masing. Kiranya berkat dari Eden itu turun ke atas tanah ini. Dan dari dalamnya kami memperoleh berkat. Ajarlah kami mengaturnya sedemikian rupa sehingga kami mengelola alam ini dan kami tidak melawan Allah dan Allah tidak mengusir kami yang ditandai dengan malapetaka dan musibah. Kasihani kami ya Allah bersama dengan segala orang di muka bumi ini yang bergumul. Dengarkanlah doa dan penyampaian seluruh permasalahannya sehingga Tuhan menjawab dalam waktu dan kehendak Tuhan menurut kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berdaulat di atas negeri ini, memimpin semua orang yang memimpin dan menyelenggarakan seluruh hidup dan kehidupan kami, baik dari sisi adat, gereja dan pemerintah, supaya harmonisasi yang Tuhan sediakan dalam Taman Eden itu kami menikmati sebagai sejahtera dari Allah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang Kau tempatkan dalam bidang-bidang pekerjaan masing-masing. Kami berdoa untuk semua orang yang menopang pekerjaan pelayanan kami melalui fan-fan ini, baik itu ibu-ibu yang datang dari kampung yang jauh. Mereka datang dengan sukacita mempersembahkan, memberi makan. Bahwa Allah memberi berkat yang melimpah, jadi kami sediakan untuk setiap orang yang membutuhkan makan di hari ini. Demikian lembaga-lembaga keuangan yang ikut menopang kami. Pribadi-pribadi Mananwir, pribadi-pribadi Mansonane, Binsiowi dan semua yang terlibat. Kiranya berkat Allah sebagaimana dalam firman-Mu, Engkau memberi limpah dalam lumbung kehidupan mereka. Itulah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur karena keselamatan Allah akan bersama dengan kami sepanjang Allah tinggal dan menaungi kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama Makadiran Fiolo. Kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri.